Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif daripada Kulai. Saya akan pergi ke Umrah dengan El Izzah Travel 15 hari bulan ni. Okey. Selama ni nak tahu untuk macam mana, apa step-step nak pergi umrah. Memang sangat informatif lah. Mutawif ni pun dia banyak terangkan apa sunat-sunat dia, apa benda yang larangan kita tak boleh buat masa umrah, masa ni ikhram macam tu kan. Lepas tu memang mutawif ni pun sangat supporting. Dia punya info sangat informatif lah. Jadi memang sangat best lah. Sebab Rizal ni memang kita dia punya tagline pun sendiri masa dia mampu berat kan. Affordable lah, maksudnya mampu lah kita untuk pergi umrah under Rizal. Lepas tu dia punya pengurusan sangat efektif. Macam senang lah, kita cuma ada just daftar, nanti dia akan uruskan semua benda lah. Lepas tu dia akan sediakan kursus-kursus sebelum pergi umrah yang sangat informatif. Sarankan lah Izzah dekat semua ahli keluarga ke kawan ke. Sebab dia punya apa ni, orang kata memang sangat-sangat digalakkan lah untuk beribadat bersama dengan Izzah. Nama Wahid Rizal daripada Kampung Perbasan Lampung Jalan Timur. Akan pergi apa umrah melalui ejen Eliza. Setakat ni yang saya tahu ejen Eliza ni amat bagus daripada ramahnya, daripada apa acara-acara ataupun kawan-kawan yang pernah ada. Amat bagus kan? Ini saya rasa amat lengkap. Saya telah menghadiri selama 2 tahun lama di Paris Perah, dan ini yang kedua di Indonesia ni. Besar nampaknya macam telus lah. Telus takkan ni. Lain dia punya servis semua. Servis alhamdulillah. Alhamdulillah semua okey. Okey. Puas hati lah. Puas hati kan. InsyaAllah kalau dapat pergi, dapat pergi dan kembali dengan baik. Baiklah, dapat buat ibadah dengan sempurna rasanya. InsyaAllah, okey.